tiba-tiba mulai berdua, dia akan mengarungi hidup baru. Rukuk dan sujud akan jadi nafas rumah tangga dan calon kedua mempelai. Ahibatifillah, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama membaca surah Al-Fatihah. Tamhidan lihadzalika. Sebagai mukadimah di acara yang penuh berkah hari ini, mari kita simak bersama tilawah ayat suci Al-Quran kepada yang terhormat Ustaz Nurul Nugraha. Disilakan. Dan sebuah keberkahan di acara hari ini disaksikan dari kedua mempelai, dan keberkahan lebih terasa karena para pimpinan pondok pesantren, para kiai, asatidz dan asatidzah semuanya hadir menyaksikan potret bersejarah dari kedua mempelai. Selanjutnya adalah pengambilan gambar untuk mahar yang diberikan. Kami persilakan tim dokumenter untuk mengambil gambar istri terhadap sang suami. Disimpan untuk istri. Di halaman terakhir ada tanda tangan saya itu, di sampingnya ada barcode. Jadi download, install, kemudian di scan, nanti akan muncul data online atas nama A dan TT. Paling bawah ada download kartu nikah digital. Jadi kalau berangkat kemana-mana, buku nikah simpan di rumah, yang di bawah itu kartu nikah itu, kartu nikah itu ya. Tinggal dicetak seperti kartu kasir ya. Kalau ada error data, tinggal tunggu aja. Mohon bersiap-siap, setelah ini kelasanan cincin dan nanti akan diambil oleh tim komentar. Dan sambil senyum Kak Agung. Nah, itu udah sama sekarang ya. Aisyah juga sambil senyum, jangan tinggal lagi Pak. Alhamdulillah. Oke, baik, selanjutnya adalah pemasangan cincin, mohon dipersiapkan. Ini request dari sang pengantin, mohon untuk diabadikan. Dan nampak sang raja dan ratu hari ini. Bagi seorang Agung dan Aisyah Solihah, yang satu dari Tanah Bogor dan yang satu lagi adalah dari Tanah Kuningan, hari ini semuanya menjadi potret tersendiri, disaksikan oleh sebuah keluarga dan sebuah bukti bahwasanya semuanya hadir memberikan energi doa untuk keluarga mempelai. Baik-baik irama padang pasir menghangatkan suasana prosesi akad nikah hari ini, dan setelah ini kita akan mendengarkan nasihat pernikahan. Kami mohon semuanya untuk duduk dengan tenang. Oke, silakan tiba komentar sudah selesai. Baik, terima kasih Kak. Kenapa? Oh, request dibutuhkan di sofa. Ya, nggak apa-apa, kita nunggu sampai azan zuhur dikumandangkan. Kita foto aja. Pengantin duduk kembali. Duduk kembali, silakan. Alhamdulillah hadirin yang berbahagia, prosesi ijab dan kabul telah selesai. Tadi diakhiri terima kasih Ustaz dari Akhbar Rusak Agama Desa Pakan Ciawi Tuban, dan kami ucapkan mabrur berlaku untuk sang pengantin, dan kami ucapkan syukur petugas dari Akhbar Rusak Agama Kecamatan Ciawi Tuban. Baik, Ahibatifillah, kita akan menuju ke segmen berikutnya. Kami mohon sebelum kiai kita, kami mohon kepada hari datang undangan untuk duduk kembali dengan tenang, dan kita akan mendengarkan karena nasihat pernikahan ini bukan hanya untuk sang pengantin, pastinya untuk kita semuanya. Ahibatifillah, marilah kita dengarkan bersama nasihat pernikahan kepada yang terhormat Ustaz Kiai Haji Anang Azhari, pimpinan pondok pesantren Al-Mizan Banten, Faliyata Kotor. Oke, agar kita berkerumun. Oke,
komentar? Boleh nggak mundur? Oke, biar kami yang tahu bisa mengambil. Oke. Ini fokus ke sini, Syekh. Wahid Isnaim Salah. Itu berapa? Alumni Zul Zaman pada masa Alkesia. Sekali lagi untuk alumni Zul Zaman, baik yang kibar ataupun yang sibuk. Oke, sebentar kamera utamanya dulu. Satu, ke kamera besar, fokus. Dua, sekali lagi besar. Maka mohon stand dulu aja waktu silahkan dulu aja sambil menunggu waktu saya stand dulu di sini. Kami info kembali untuk dokumentasi dan tentang albirapi guru-guru dari Asinas berikut atau tidak dulu. Saya cuma bersepak dengan guru putri ini. Dan sekali ini kita berkongsi dengan keluarga besar dan negara. Ya, jangka. Siap. Persiapan Ustaz-Ustaz Nani sudah siap? Oke, Ustaz-Ustaz persiapan para guru putri, Ustaz-Ustaz yang masih di luar, silakan untuk merapat ke dalam untuk pengambilan gambar bersama pengantin. Ustaz-Ustaz yang putranya on the standby di ruangnya untuk pengambilan gambar terlebih dahulu. Ya, habis ini Ustaz-Ustaznya sudah nampak seragamnya, sudah terlihat berbeda. Boleh, sekarang. Teruskan masker, Pak. Guru putra terlebih dahulu, saya ini guru putrinya. Siap. Siap. Fokus, Pak. Satu, dua. Sekali lagi, siap. Satu, dua. Oke, bebas. Yes. Sampai di nilai yang mampu. Mohon untuk persiapan. Silakan Ustazah diambil posisinya dan langsung fokus ke kamera yang ada di sini. Setelah ini mohon persiapan dari Pondok Pesantren Darul Najat Jakarta. Dari Pondok Pesantren Baitul Hidayah, Ustaz Iwan bersama istri dari Bandung. Silakan untuk mengambil gambar. Siap. Siap. Ambil besarnya. Mangga ibu. Ayo, foto. Setelah dari Bandung, Jakarta. Oke, keluarga besar dari Kiai Haji Ahmad Mansur persiapan. Oke, dari sahabat yang papan persiapan. Siap, apuan. Sekarang dari Mansur. Baik,
Ya. Satu, dua. Sekali lagi. Satu, dua. Oke, bebas. Bebas. Satu, dua, tiga. Dan keluarga besar dari kota besar dari saat tahun sebelumnya nampak dari kelulusan tadi. Baik, hati dulu ini keluarga besar yang ingin berbual sama sama silahkan. Mangga mohon persiapan sekali lagi dari saat tahun sebelumnya itu berada di sini. Disini dulu, maka ada salam. Satu, dua, satu, siap, satu, dua. Nakal, gue. Terima kasih atas kedatangan Kap Subanto yang sudah tiba di area prosesi wali untuk meninggal hari ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat hari ini setelah azan asar dikumandangkan dengan izin Allah azza wa jalla dan prosesi akad nikah dari mulai pukul 9 pagi sampai pukul 15 sore ini dari alam pondok pesantren modern Al-Ikhlas hari ini semuanya hadir dengan ikhlas dan terus mendoakan kedua mempelai. Kenapa hari ini semuanya hadir dengan didampingi ayah bundanya dan keluarganya? Karena energi dan spirit dari mereka semuanya akan memberikan langkah positif bagi seorang Aisyah dan juga Kak Amin hari ini. Alhamdulillah, kita semuanya berdoa bukan hanya sekedar slogan semata, sakinah mawaddah warahmah, tapi mudah-mudahan suatu saat yang namanya cucu tercinta itu akan dirasakan energinya oleh kakek-kakek yang hebat-hebat ini dan nenek yang hebat ini, Pak Kiai bersama ibu, ayah dari Pak Agung bersama ibu. Semoga sehat, dawamul afiyah dan panjang umur. Kakak-kakak adik-adiknya juga sehat panjang umur, sukses selalu. Dan mari kita tutup acara pada kesempatan sore hari ini dari mulai akad nikah sampai acara resepsi dengan bersama membacakan tilawah Kitabillahil Mubin Al-Fatihah. Saya sebetulnya acara hari ini penuh dengan keberkahan, kehangatan bersama keluarga. Teman-teman, tepuk tangan buat mempelai hari ini. Masya Allah.
Jazakallah khair. Ala kulli hal nasykurukum wa barakallahu fikum wa jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim dokumen ini saya akan sedang menyebabkan. Ya, sebentar. Siap, 1, 2, 3. Bismillah, assalamualaikum. Anak yang bicara dari Sekretaris Jenderal Republik Indonesia. Pada hari ini, edisi Ahad pagi tanggal 20 Maret 2022 bersama keluarga besar kedua mempelai Teteh Aisyah dan juga Kang Agung bersama keluarga hadir di Pondok-pondok Al-Ikhlas dan kita semua menyaksikan potret bersejarah kedua mempelai. Semoga mereka bisa membina samudra keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ahibati fillah, acara sudah selesai dan berkah untuk kita semua. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya langsung pamit bentar. Masya Allah.